Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Tengah Hari edisi Jumaat 9 Februari 2024. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. 16 seksyen dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan terbatal dan tidak sah. Keputusan dibuat Mahkamah Persekutuan setelah mendapati ia melangkaui kuasa Badan Perundangan Negeri. Keputusan dibuat panel 9 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menerusi majoriti 8-1. Menurut mahkamah, seksyen berkaitan terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Justru pengubalannya perlu melalui parlimen. Proseding dijalankan susulan petisyen difailkan Nick Elin Abdul Rashid dan anaknya yang mencabar kesahihan 18 peruntukan enactment. Mahkamah bagaimanapun menolak permohonan berkaitan dua lagi seksyen. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agamah, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar beri jaminan kedudukan Mahkamah Syariah kekal utuh dan terjamin seperti ditetapkan dalam perlembagaan. Semua pihak diminta bertenang dan tidak lakukan sebarang provokasi yang boleh undang keresahan awam. Beliau menyatakan JAKIM bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia diarah segera dapatkan alasan penghakiman bertulis bagi kes berkenaan. Ia bagi tujuan kajian dan perancangan selanjutnya untuk pastikan agenda pemerkasaan Mahkamah Syariah terus berjalan. Selaras keputusan kes berkenaan juga, beberapa penyesuaian terhadap perancangan sedia ada bakal dilaksana. Semua pemegang taruh akan dipanggil untuk berbincang mengenainya. Sebarang keperluan pindaan atau reformasi undang-undang akan segera dilaksana jika ada keperluan. Selain itu, jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubal Undang-Undang Islam akan mengkaji isu-isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Hasil kajian termasuk pandangan dan syur yang dicadang akan dibentang dalam Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI dan Majlis Raja-Raja. Datuk Dr. Muhammad Naim memaklumkan beliau akan segera mohon menghadap Yang Dipertuan Agong dan Timbalan Yang Dipertuan Agong untuk menyembah maklum keputusan mahkamah hari ini. Beliau juga akan segera mohon menghadap Sultan Selangor selaku pengerusi MKI dan Raja-Raja Melayu untuk tujuan sama. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama meningkat sejak pukul 10 pagi tadi susulan cuti persekolahan dan cuti perayaan Tahun Baru Cina telah bermula. Untuk laporannya langsung bersama Damirah Atikah Muhammad Nurzin di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Damirah? Baik, terima kasih Nurul. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bagi membawakan kepada anda info terkini keadaan trafik di lebuh raya utama seluruh negara. Seperti yang anda boleh lihat di skrin besar ini, setakat ini 3 hotspot lebuh raya utama dikenal pasti di mana jumlah kenderaan 3 lebuh raya semakin meningkat sejak awal pagi tadi. Kita mulakan dengan lebuh raya utara selatan menghala ke utara di kilometer 257. Keadaan masih terkawal namun kenderaan mula meningkat sejak awal pagi tadi dan dijangka akan meningkat sehingga lewat petang ini. Untuk lebuh raya plus di selatan pula, keadaan trafik mulai meningkat sejak pukul 10 pagi tadi dari Plaza Tol Skudai arah ke utara. Bagi buat masa ini, keadaan trafik perlahan sehingga ke sejenak dan trafik dijangka bertambah sehingga lewat petang ini. Manakala di lebuh raya arah ke pantai timur pula, didapati kenderaan mula memenuhi Plaza Tol Gombak untuk ke arah timur. Trafik didapati mulai perlahan di kilometer 32 arah ke Genting Sempah. Walau bagaimanapun, aliran trafik LPT1 dan LPT2 masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan berhati-hati dan fokus pada pemanduan serta awasi jarak kenderaan bagi mengelakkan sebarang kejadian berlaku. Itu sahaja perkongsian dari saya di LLM setakat tengah hari ini. Kembali kepada Nurul. Silakan. Damirah, terima kasih atas perincian itu. Baik, seterusnya kita bersama Anas Makno untuk mengetahui situasi aliran trafik di kompleks CIQ Bangunan Sultan Iskandar Johor. Silakan, Anas.
Baik Nurul, terima kasih. Lintas langsung seperti dimaklumkan di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru ini, salah satu lokasi tumpuan setiap kali musim perayaan. Kita nak tahu bagaimana keadaan semasa aliran trafik terutamanya dari Singapura ke Johor Bahru. Dan bersama dengan saya tengah hari ini, Ketua Immigration Bangunan Sultan Iskandar, Tuan Adam Abu Hanifah. Selamat tengah hari. Assalamualaikum Tuan. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Salam. Ya. Baik Tuan, kita nak tahu keadaan semasa sehingga tengah hari ini macam mana keadaannya di kompleks CIQ ni. Okey, setakat ni kalau Tuan dapat lihat sekarang ni, perkembangan dia adalah meningkat jumlah kenderaan. Baik kenderaan dan juga penumpang-penumpang bas. Dan peningkatannya agak lancar. Walau bagaimanapun setakat pagi tadi agak clear. Cuma daripada sekitar jam 11 onwards, keadaan lalu lintas kita dapat lihat sekarang ni memang bertambah banyak lah. Begitu juga dengan penumpang bas. Tapi dari segi kawalan keanggotaan mencukupi ya untuk musim perayaan? Setakat ni alhamdulillah hanya mereka yang betul-betul layak saja kita benarkan bercuti, golongan ataupun kaum Tionghoa, dan juga pegawai-pegawai yang mengalami kecemasan dan sebagainya. Selain daripada itu, full strength setakat ni. Full strength tu berapa ramai? Full strength setakat ni dalam satu-satu kumpulan kita ada 3 shift, 4 kumpulan. Setakat ni setiap kumpulan buat masa ini maksimum, termasuk dengan kita punya QRT code, QRT team, quick response team yang keseluruhannya berjumlah dalam hampir 300 orang. Secara keseluruhan untuk bangunan ni saja berapa keanggotaan pihak Jabatan Imigresen? Untuk pihak Imigresen saja kita mempunyai seramai 1,347 orang ditempatkan di sini saja, Imigresen saja. Okey, dari segi purata lah, tadi Tuan sebut ada 3 shift, mencukupi tak untuk jangkaan lebih kurang berapa ratus ribu tadi Tuan sebut untuk sepanjang musim perayaan? Setakat ni alhamdulillah kita pun mendapat kerjasama dan juga bantuan daripada pihak KDN, JPA dan juga Jabatan Immigration sendiri, dan kita sudah mempunyai hampir full strength di sini. Jangkaan berapa ratus ribu? Beberapa hari lepas pengarah Jabatan Imigresen ada sebut dalam 400 ribu kenderaan kan? Ya. Untuk di bangunan ini saja, kompleks ini saja berapa? Okey, kalau ikutkan jangkaannya 400 ribu tu untuk BSI dan juga KSAB, second link. Walau bagaimanapun untuk BSI ni kita mempunyai bilangan orang yang keluar masuk sehari purata 250 hingga 260 ribu orang. Baik Tuan, terima kasih untuk perkongsian tu. Ya. Bukan ini saja sebenarnya, kita lintas langsung, kita akan bawakan keadaan semasa di kompleks ini pada sebelah petang nanti, bagaimana keadaan di kompleks custom immigration dan quarantine ini. Kembali dulu kepada Nurul untuk liputan seterusnya. Anas, terima kasih atas perincian itu. 240 perkhidmatan dan nasihat berkaitan pendaftaran negara berjaya diurus menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Diaspora di Arab Saudi. Program 6 hari mulai 1 Februari lalu beri manfaat kepada 135 rakyat Malaysia di negara itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkhidmatan dan nasihat berkenaan termasuk pembaharuan kad pengenalan, cabutan sijil lahir dan permohonan warga negara. Mereka ternanti-nanti sekian lama. Tiba-tiba Jabatan Pendaftaran datang depan mata menguruskan. Jadi berbual dengan mereka menjadikan saya rasa terharu. Bangga pun ada. Program Mekar Diaspora akan dilaksana di lokasi-lokasi lain seluruh dunia. Penambahbaikan terus dilakukan untuk pastikan perkhidmatan terbaik diberi kepada rakyat Malaysia. Kedalaman Sarawak misalnya. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada masyarakat Cina supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Xin Nian Kuai Le, dan mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Xin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih.
Nur Dobita Sabri tidak berjaya layakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Penerjun harapan itu gagal melangkah ke pentas final acara 3 meter papan anjal wanita di Kejohanan Akuatik Dunia di Doha semalam. Dobita tamatkan saingan di kedudukan ke-24 dengan 238.15 mata pada pusingan kelayakan. Mengiringi kegagalan tersebut, rakan senegara Wendy Ng Yanji yang mengakhiri saingan kelayakan di kedudukan ke-38 dengan 216 mata keseluruhan. Dobita sebelum ini terlepas tiket ke Paris acara 10 meter platform seirama bersama gandingan Datuk Pandalila Rino. Selain turut gagal meloloskan diri dalam saingan 3 meter papan anjal seirama wanita bersama Wendy. Kira-kira 20 hingga 25 atlet daripada 7 sukan dijangka bawa cabaran Malaysia ke Sukan Paralimpik Paris 2024 yang bermula 28 Ogos ini. Setiausaha Agung Majlis Paralimpik Malaysia MPM Dato' R. Subramaniam berkata, setakat ini 7 atlet daripada sukan olahraga memanah dan berbasikal telah mengesahkan slot ke Paris. Jumlah sebenar akan diketahui dalam beberapa bulan akan datang. Ia susulan kejohanan kelayakan yang bakal disertai atlet dari beberapa sukan seperti badminton, wushu, powerlifting dan renang. Selain slot secara merit, MPM juga menjangkakan menerima slot by tripartite dan tiket wildcard untuk temasya itu menjelang Mei ini. Pencapaian terbaik Malaysia di temasya Paralimpik adalah di Tokyo 2020 dengan meraih 3 pingat emas dan 2 perak. Sesi ujian rasmi pramusim MotoGP 2024, pelumba Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia tamatkan hari ketiga sesi ujian di Liter Antarabangsa Sepang SIC dengan cemerlang selepas mencatat rekod pusingan terpantas semalam. Pelumba berusia 27 tahun itu tampil dengan tunggangan agresif dan berjaya melakar rekod masa terpantas 1 minit 56.682 saat. Manakala pelumba pasukan Prima Pramac Racing Jorge Martin ketinggalan 0.172 saat untuk menduduki senarai kedua terpantas. Seorang lagi pelumba pasukan Ducati Lenovo Team Enea Bastianini yang berjaya cipta rekod baharu sepusingan terpantas kemarin dilihat kurang menyelah apabila hanya merekodkan 1 minit 56.915 saat. Semua pelumba selepas ini akan melengkapkan ujian terakhir pramusim di Qatar dari 19 hingga 20 Februari sebelum membuka kempen musim 2024 di sana dari 7 hingga 9 Mac. Tular satu hantaran di Facebook dan WhatsApp mengenai kehilangan duit daripada akaun bank selepas pendaftaran dalam sistem pangkalan data utama Padu. Dikatakan kejadian itu berlaku kepada seorang guru sekolah di Terengganu. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Sebenarnya, tiada laporan polis dibuat berkenaan isu tersebut. Tiada juga sebarang aduan di dalam sistem aduan kerajaan. Henti sebar maklumat tidak benar. Tak perlu bersungguh jadi yang pertama kongsi cerita. Penyebaran berita palsu tidak mendatangkan faedah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari berakhir di sini dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.